Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. Halo pemirsa salam dunia, jangan lupa like, komen, dan subscribe Persib Bandung juara. Bandung Persib Bandung membuat keputusan mengejutkan. Tim berjulukan Pangeran Biru itu memilih berpisah dengan pelatihnya di BRI Liga 1 2023/2024, Luis Milla. Persib Bandung mengumumkan outnya Luis Milla melalui pemberitaan di situs dan akun media sosialnya pada Sabtu dalam kurung 15 Juli 2023 siang waktu Indonesia Barat. Luis Milla disebut harus meninggalkan Persib karena faktor persoalan pribadi, bukan lantaran bek Kamputra Nugraha DKK masih susah menang di awal musim BRI Liga 1. Persib Bandung mencatatkan hat-trick seri dalam 3 pertandingan BRI Liga 1. Terbaru, Pangeran Biru ditahan Dewa United 2-2 dalam pekan ketiga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam kurung GBLA Bandung pada Jumat dalam kurung 14 Juli 2023. Pertandingan versus Dewa United menjadi momen terakhir Luis Milla bersama Pangeran Biru. Dengan berat hati, Persib harus menyampaikan bahwa pertandingan melawan Dewa United semalam menjadi momen terakhir kebersamaan Luis Milla sebagai nahkoda, tulis Persib Bandung di situsnya. Menyusul Luis Milla, dua asisten pelatih Persib, Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodriguez, juga mundur dari tim kepelatihan. Faktor persoalan pribadi menjadi alasan dibalik pengambilan keputusan pelatih berusia 57 tahun tersebut, imbuh Persib terkait alasan kepergian Luis Milla. Faktor keluarga menjadi pertimbangan Luis Milla untuk berpisah. Untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, Luis Milla harus kembali ke Spanyol dan mencurahkan segenap perhatian dan konsentrasinya, ungkap Pangeran Biru. Diketahui persoalan ini telah merundung Milla sejak lama, tapi baru terungkap saat ini, yang menurutnya menjadi waktu terbaik agar stabilitas tim terjaga. Sejak menunjuk Milla sebagai pelatih, PERSIB selalu memberikan dukungan secara maksimal. Segala hal yang menjadi kebutuhan teknis tim, terang Persib. Terima kasih, seperti kebijakan transfer pemain pun dipenuhi. Itu semua dilakukan tak lain adalah untuk membawa Pangeran Biru berada di tempat yang menjadi kebanggaan Bobotoh, tutur Persib. Namun demikian, Persib sangat menghormati keputusan yang sudah diambil Luis Milla, Carlos, dan Manuel Cascalana. Persib juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan ketiganya selama ini, jelas Pangeran Biru. Luis Milla mulai menangani Persib sejak awal musim lalu dan membawa Pangeran Biru finish di peringkat ketiga BRI Liga 1 2022/2023. Saat ini, Mark Lok CS menempati urutan ke-9 dengan 3 poin dari 3 partai.